Mas Ton niku dadi bendara apa ki anu Gubernur Jawa Tengah ngundang dalang Sukron Sumondo. Oh Mas Ton teater. Oh, okay. Mas Ton takon ngeraku. Abah berarti nyuwun pangestu mangke ki Sukron Sumondo berarti beberaken lampah. Pandu jumeneng nata waduh Mas. Ada mengestu ni agama bangsa negara hancur dengan kelakuan Pandu jumeneng nata. Pandu jumeneng noto waduh Mas. Ada mengestoni agama bangsa negara hancur dengan kelakuane Pandu jumeneng noto. Pandu tengeng mengkleng sepisan. Bocah meteng dipe. Nggih. Mengkleng ngeloro kudune sing dadi patih. Apa ku sing Gandamana. Nek ngopo kok malah ngangkat sengkuni. Ya toh? Nggih. Penjajah saka luar negeri. Kena tak terus nih, kue enggak dikeroyok uang. Terus nih lah. Terus nih apa? Di situ itu mengkleng ke kedua, mengkleng dan seterusnya. Tak terangkan nanti. Terus Sogi Pulkaroma, ya tak? Mbah Abiyoso punya anak nomor siji jenengi Destoroto Picek. Ya picek dalile sumumpuk orang ngerti halal haram apa-apa duit manipulitik ya, manipulasi dan seterusnya itulah filosofi ini Destoroto tapi picek punya anak 100 kar-kar selawe cik-cik selawe dur-dur selawe orang gokar orang gocik orang gokdur selawe anak 100 sih jiwe orang ono sing genah. Angga telu nyomo widura gecik. Sing nggih. Neh. Wong arep korupsi, ya toh? Arep manipulasi meniki tingkat tinggi. Akhirnya apa? Daripada nanti, ya toh? Si risiko tinggi buatkan perda dulu. Jadi apa? Iki wae Prabu. Kembang itu kudu mbok taleni. Yen kembang ora mbok taleni, Pak gedhemu mandura bolo dia miyosongko pertapan ngasto senjata nenggolo padahal san mas senjata nenggolo itu tamak nih gunung jungluk segoro asat apa meneh gue gantol gunung orang pedot tak sembah hidrideran ini wapa rapu angger ngengok lho kok kembang orang makrok lho kembang orang makrok lho mau ditalin dengan makrok itu namanya perdes perpu perdat itu filosofi. Enggak, wayang itu filosofi okay, negarawan enggak? Filosofi ini masuk banget. Aku tanya sama profesor. Profesor sejarah ada, profesor hukum ada, profesor agama ada. Mengapa Dursasana? Mengapa Werkudara punya Mbah Bismo? Punya Mbah Abiyoso? Lama guru kok malah karo Mbah Turno? Lelele gimana? Wong coba. Eh? Kumboyono. Bocah bagus irunge bangir betet ya. Kumbayana kowe arep nyandi nggih Rama Prabu kula badhe dateng Pulau Jawi lho apa kowe kuat kono nggone wong sakti nggih nguji lampah utawa kasekten kula oh celaka wing nah akhire kena sabdane apa kowe sih pae apa iki Kumbayana sapa jenenge Baratmaja ah Baratmaja ya akhire apa teko pinggir segara kena tsunami bener tak? Iya. Wangan geni banyu angin bumi mumet gulung mantek ajengan yang ngecepton untuk bebaban osongnya mandeng punya yang krono orang no liya kejepo matur karo singgawi urip orang teko Bathara Narada Malaikat Jibril yang sing teko bertari durga sangka dandang mangore iya Danyang demit gendruwe lulu panas pati jam setan bewayangan dakjar atau ini dakjal nyerok idul bertara kala bertari durga setan mangan sambel dan setan dan seterusnya akhirnya apa?
si Kumbayana matur njaluk tulung, aku gelem nulungi kowe, tak tumpakne dalan Serembarani. Ning sak anak turunmu mengko ya dadi bolaku. Mboten napa-napa. Akhire filosofi ini turun iki barate unta, ana jaran Serembarani. Ya dadi konto unta nikah silang karo jaran. Akhire dhe anak asu ora to. Asu ki najis ora tu omong elek, asu ora omong. Ya. Ini nanti yang akan membahayakan agama bangsa negara. Bila nanti sewaktu-waktu asu atau mengelanda, siapa yang akan berani nandingi, mampu nandingi si asu atau mau? Ya. Apakah itu bukan politik? Politik. Berarti nek menunjukkan Pak yang asli politik ya Pak? Duh. Tapi politik yang betul-betul anu, bismillah fastabiqul khairat, lomba menuju kebaikan. Lagi kan ya, ada uswatun hasanah percontohan. Lagi kan enten ada yang bilang enten dalang iso aja berpolitik. Lah niku nek omongane saya ini politik enggak? Merugikan politik atau menguntungkan? Menguntungkan. Enggak, nah, makanya itu jangan jadi sengkuni, jangan jadi durna. Menggurulah karo Gondomono, hidup Gondomono. Menggurulah karo si Abiyoso, penembane yang Abiyoso. Meguru karo yang Bismo, bener lah. Zaman Mbah Darman, ya. Mbah Warsih yang nama kiri genah sampai situ rawan dibantah aku no. Eh biar saja leh. Mbah terus bentuk kan jenengan jo. Iya. Masih nenek penggemarnya kan nggak tahu di balik layar gitu kan cara yang tahu. Lega itu waktu dalam TV ban kaya aku anu om bagi padahal lu gak kencan. Eh ibu, kena sendal nanti dia balik apa sih nggak HP. Angin dingklok kan mau cek SMS ku. Iya. Tok nih, mau tanya ku apa yang ucap kagak. Sponsor mas lu dingklok nih. Ada apa orang janji apa apa? Ya pada kau Mbah Mun. Wayang. Aku tuh udah langsung anu nyedak kotak tuh. Iya. Pendowo limo. Monggo Mbah menikah ngamarto. Ngamarto. Yo pun todi. Onggoloro. Werkuturu monggo Mbah Werkuturu Werkuturu duwe kuku Panconoko Poncol limo noko pemimpin dadi kiai dadi pemimpin ora urus wayang yo ora pati kiai rumah anak tak goblok buang karo Candre. Gus sampean ngerti wayang ora? Boten iki, Mbah. Eh, ngerti wayang? Boten. Ah, kae sing diwejang cantik karo anu, karo anake. Iya tangan Gus Wapi, wah aku ngono kuwi kok. Ha. Terus nek Angga Tiga Janaka Janaka Parto Dewa. Yo. Parto Dewa. Ya dene lah bapakku jenengan ya Parto. Nggih. Parto Dewa. Nah, sing kenal Mbah Mun karo Jokowi iki Mas Parto. Nggih. Mas Parto kan santriku. Oh. Iya ta. Moko jenengan janakone wis. Yo ngono. Lah aku ciptoning no. Lah ciptane Mas Janaka. Lah aku Bisma no. Aku gak Janaka ne. Filosofine Janaka, ya ta. Sing nyusupi Janaka. Lah kan berarti nek filosofine wayang jane yo luas ya, Pak. Lho, mulo. Berarti dalang ya. Wayote PP matuk. Iya. Mulo. Pak mantep. Kayak waktu dalang nang Polres gitu. Nggih. Apa meneh ora? Tenan. Lho aku sing tak aksara tak wejangi bupati ini ora kok wakil. Apa apa karo sikil aku no. Nah situ pidato tetep ya. Wayangan karo. Aku tak ngono ya, tak getak-getak ya. Nggih. Kira-kira kiai ustaz nyambung ngeran karo dalang. Nggih. Nyambung. Saling gak nyambung? Enggak. Lah nek aku nyambung ora? Nyambung. Banget. Ya banget. Yo aku kamar komponen apa ora? Nyambung. Karena apa? Silaturahim, komunikasi, toleransi, enggak pernah mengeksekusi siapapun, tidak pernah menghakimi siapapun. Lawan wedi ditungakne sing apik.
air Toba tak ganti air susu. Ya tak? Yeah. Siapa yang jadi saya minimal cangkeme tak lempar amblep. Ada tak lempar kambing, ada tak lempar sapi. Ya. Yeah. Yeah. Tapi liwat bukan tanganku. Ya tak? Nggih. Yeah. Mesti wong sing cedak aku mesti enek sing ngerti. Rumangsane wong-wong ngerti ku bajingan asu. Cocot buasa. Batang rendah ngono paling ngono ya. Nggih. Okay. Ini ra mung gaya bahasa itu kan bukan kenyataan. Nggih. Yeah. Neh, kan kebanyakan ngaten niku. Ah iya. Tapi dibalik itu sebenarnya kan boten do ngerti, ngono lho, Pak. Lah, Dek. Ulama besar kabeh sini. Nggih. Nggih, kula ngertos, Dek. Ayo ndang, arep apa? Pejabat mulai pun sapa ae. Iya jelas ta ya. Pak Harmoko almarhum, Pak Akbar Tanjung sampai detik ini nyatane ya ora tak awe ya. Rawuh. Profesor Subur pendiri Demokrat ora tak awe ya, Mak. Rawuh. Profesor Suwardi, pendiri Gerindra, orang saya tak repot, tapi rawuh. Semua kalangan berarti ya, Pak. Ya, apa yang nyaruh dia, Pak? Berarti ilmunya Abah itu sebenarnya cuma mengupas wayang. Ya, tidak hanya wayang, lah, kedobrak. Ya, kedobrak, Pak. Pokoknya budaya. Ah, iya. Budaya. Filosofinya memakai filosofi budaya. Nyata nih, aku ya, digoleki profesor berbagai negara, Arabi. Ya. Dan ya wong nonton gaya bahasaku. Ya nonton abahe dikira wah kowe ora diatur dan sebagainya padahal jane mung hanya gayanya mang kayak gitu. Kan bahasa kan belum tentu kenyataan. Nah, nggih. Timbang daripada napa sing alim ulama ngerti kaya ngetengi mergo sawun berang-berang. Lihat gurumu. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih. Ini tadi ngobrol sama Abai Syarif Hidayatullah. Ya gitu ngono ku ya guys. Saya dengan Abai memang sudah dekat dari dulu. Saya termasuk santrine Abai sing paling rata tadi aku. Tapi aku ditresnani. Ning dinggon digoleki kontene di dawuh rene. Wis diko dawuh. Jadi itulah kedekatannya dengan Abai menjelaskan nggih. Yo style-nya Abai ya gitu. Memang beda dengan yang lain. Ngaten nggih, moga-moga bermanfaat. Kalau ada salah mohon maaf. Ketemu di blog selanjutnya. Salam sehat, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.